Hai guys. Guys, jadi sekarang kita akan memulai IDN Live hari ini. Hai semuanya, jadi sekarang aku ingin memakan buah. Buah apa ya itu? Buah anggur. Let's go, kita makan. Enak banget guys. Enak. Dan Desi lagi makan onigiri, kita makan anggur. Oh, ini ada bijinya guys. Dok, ini pokoknya ada bijinya. Hai Kak Erlin. Siang Kak. Kak Galih di. Makan guys. Karena kembaranmu ini. Kayak ini ya, tau lembek ya? Oh, install sih. Harusnya emang gak dipanasin gak sih kalau ada gitu? Aku tuh antara beli onigiri apa? Aku bingung mau gitu. Bebas. Anggota badan Anda susah. Dina ini yang ngantuk. Desi SS banget. Tapi kembaranku gak mau udahan. Kayak lembek banget. Ini aneh. Aku mau minum minuman sehat. Kalian pasti tahu ini minuman apa? Tapi aku lagi nonton TikTok guys. Aku udah laptop mention. Ini minuman kesukaan aku nomor kesekian sih. Gak, siapa yang nonton Jungle Inferno? Aku gak suka, gimana? Beneran? Ya udah, aneh guys. Aku makan ini. Biasa kan suka makan anggur gak? Berapa ini? 4 4 5 mana? Des Bumanya aku gak? Aku dibilang kegiatan bareng Gen 12. Enggak ding, kegiatan bareng Gen 11, oh iya. Sama aku dong, halo Kak Fakri. Ditunggu besok di Klaten, oh iya. Besok kita ke Klaten guys, let's go. See you di Klaten ya. Sebenernya anggur tuh enak, cuman rapatnya tuh ada bijinya gak sih? Jadi kayak mengganggu saat lagi dikunyah.
Gak suka anggur yang gak ada bijinya, itu yang hijau ya? Atau sama aja? Aku tuh, kalau gak salah pernah makan anggur yang gak ada biji itu enak banget guys, sumpah. Kayak bener-bener nikmat banget. Gak ada halangan buat nyolen. Yang hijau gak ada bijinya. Pakai nasi. Siapa yang makan anggur pakai nasi? Gendis guys. Terima kasih Kak Arya Fajar. Enak asin. Bijinya jangan ditelan, nanti tumbuh di perut. Jujur, dulu Desi pernah mikir waktu lagi makan jeruk. Terus bijinya kan ketelan kan? Terus dia aku OVT parah. Dia OVT parah katanya. Apa sih? Buah jeruknya tuh bakal tumbuh di tangan dia kayak ada buletan gitu nonjol, kocak banget ya. Semua anak pernah bikin gitu enggak sih? Iya sih. Apalagi yang oh, video semangka itu tuh gak sih? Iya. Yang anak makan biji semangka. Itu dia. Jadi itu kayak semangka. Parah banget. Terima kasih Kak Kimatsu. Kalau boleh tahu kakak gen berapa? Aku gen 11. 11. Manis gak Den? Manis. Manis tapi ada estemnya. Masa kecil yang penuh mitos. Ya jujur, pas kecil tuh banyak banget mitosnya guys. Tapi zaman sekarang kayak udah gak ada gak sih? Terima kasih Kak Arya Fajar. Dan see you tanggal 19. We see you. See you Kak Dansyah. Kak Katy suka mainan apa? Katy. Tanya aja Katy-nya langsung. Katy kayak suka semua mainan deh. Anggurnya rasa apa? Rasa... rasa madu adalah rasa ini ya, rasa anggur biasa guys. Ini ada madu lonjong, lucu banget guys, kayak agak penyok gitu ya anggurnya. Ada yang asam banget. Anggurnya gak dicuci. Ini kayak udah siap makan deh guys. Udah dicuci deh kayaknya harusnya ya. Anggurnya mirip kurma. Ya kan? Aku juga mikir ada beberapa yang bentuknya mirip kurma. Yang kayak gini nih.
bentuknya yang kayak lonjong, pil kayak gini. Mirip kurma. Terima kasih ke Erlangga mengirim hahaha. Sayang. Terima kasih ke Majeski mengirim bakat mawar. Nah, lucu banget. Makan. Terima kasih tapi harus sama terowongan. Biar. Oh, biar mau makan. Gemes. Lucu banget sih. Kenapa? Anak kecil sukanya disuapin. Kalau belum bisa makan lebih, sendiri. Iya sih. Maksudnya kenapa enggak? Ada yang udah bisa tapi masih mau disuapin gitu. Hai. Hai. Desi belum. Aku enggak. Aku doang. Apa ya, geng? Ini mau. Terima kasih ke Alif. Kamu beli apa? Terima kasih ke dari lama. Halo jam itu ya. Terima kasih ke Yagami konfetinya. Itu buah jamblang bukan anggur. Hah? Anggur kok? Anggur guys. Anggur black. Anggur black guys ini. Anggur hitam. Terima kasih Kak Din, setannya. Terima kasih Kak Aldi Mutfi, skydive-nya. Terima kasih Kak Alif Anugrah, baket mawarnya. Di situ hujan gak? Enggak. Es ke bawah dulu. Enggak. Agak sih. Ini beli apa ini? Bayangan. Bala-bala. Cireng. Tahu. Ayo ketelan. Guys, ketelan satu. Ayo lo. Enggak apa-apa. Gak bisa ngobrol. Tumbuh dalam perut? Enggak lah guys. Terima kasih Kak Alif gendisnya. Bisinya udah hancur dalam perut, ya kan? Pasti udah dicerna sama usus. Biasanya ini kalau digigit, bisinya pahit, guys. Makasih, Kazi. Kenangnya guys ternyata lama-lama. Apa unit song impian kamu deh? Kayaknya aku pernah ngomong deh. Aku tahu. Apa? Apa?
Alhamdulillah. Terima kasih Kak Alif. Apa lo? Apa? J. Iya benar. Kan waktu kemarin ada yang juga ada yang nanya kan. Terus aku sempat jawab di situ, kan inget gak? Jawabannya apa? Itu pakai mic apa air mic? Mic. Mic. Aku lupa. Mau kan? Enggak kan? Mic. Tapi di sana situ ada pakai air mic ya? Enggak deh. Enggak ada. Kayaknya. Terima kasih Kak Aldi Mutfi. Nggak jadi. Makanya tadi aku tinggal. Kalau kan jam segini kan, takutnya kayak mesti kayak sayang aja waktunya. Kayak kagok gitu. Jadi nggak jadi. Tengik. Mau beli tahu semua. Tempe. Terima kasih Kak Yaga mini bucket mawarnya. Terima kasih Kak Alif. Siang dari nggak siang Kak? Oh iya, masih siang ya? Terima kasih Kak Alif. Ikut makan ah. Ayo makan guys. Kita makan bareng. Walaupun udah lewat aja makan siangnya. Gak apa-apa. Gimana kabarnya baik? Terima kasih Kak Z lemonade-nya. Terima kasih Kak Alif cold water-nya. Gimana kabarnya? Aku sehat guys, puji Tuhan. Aku sehat sentosa. Kan gimana kabarnya? Nonton drakor gak? Aku nonton yang kemarin baru beres tuh Twinkling Watermelon sama Night Has Come. Seru guys. Terima kasih Kak Aldi. Jadi hatinya anggur sama blackcurrant sama atau beda? Kayaknya beda gak sih? Atau blackcurrant tuh anggur hitam? Enggak sih. Kataku enggak. Ini kalau nggak ada bijinya sih perfect banget sih. Lebih yang pahit. Udah pernah nonton Duty After School belum? Udah es aku. Kayaknya udah nonton baru sampai episode pertama deh. Cuman belum aku lanjutin guys. Kan waktu itu kan pas lagi libur kan.
aku nonton bareng Desi. Terus tuh kayak kita nggak lanjutin aja. Terima kasih ke Aldi. Agak repot ya, buang bijinya. Makan aja bijinya. Enggak. Siapa tuh yang datang tadi? Itu kakak staff, guys. Ini BTW, aku lagi nyari binder. Bukan binder, deh. Apa ya? Kayak tempat yang buat naro... Buat naro poka-poka gitu, guys. Naro photocard. Apa sih namanya? Blender. Apa? Mau kuliah di Cina? Let's go. Jurusan? Jurusan ini, acting. Eh, apa sih? Kuliah di Cina. Let's go. Di mana? Aku tertarik sama Universitas Peking di Beijing. Apa namanya? Universitas Peking. Peking. P-E-K-I-N. P-E-K-I-N. Peking. Di Beijing. Di... Keren, ih. Berarti kamu tuh 2 tahun lagi ya? Belum lagi. Bisa, semangat. Masih ke Aldi. Album foto. Bukan, guys. Apa yang namanya? Yang kayak orang-orang koleksi photocard gitu. Disimpannya di situ. Apa yang namanya? Aku enggak tahu, guys, sebentar. Collect book photocard binder. Memang itu kayak Gami. Jujur capek, guys. Sampai makan anggur. Kenapa
Awesome. Ngeliat aku capek. Capek guys. Jujur. Ada kayak di antara mereka yang gak ada bijinya sama sekali. Kita coba ya. Kayaknya ada semua sih. Anggur, mau gak? Anggur ya, kan? Boleh. Anggur kayaknya gak boleh. Karena marang aja ya. Iya, iya. Kalau di Alkitab, nanti aja sih. Tiga menurun. Udah guys, cukup tetesnya. Coba tetes bikin pusing. Nanti aku ke teater, tunggu ya. Oke, aku tunggu. Terima kasih ke Jenny, lipstick-nya. Siapa guys, kayaknya aku udahan. Ini buat nanti aja. Terus opsionnya gimana? Mau taruh di freezer kali ya. Biar beku. Terima kasih kak Yagami paket mawar ya. Habisin gak sih kan enak. Seperti aku sudah tidak sanggup ya. Kayak bukan cuma kenyang tapi capek. Terima kasih kak Erlangga. Makan kuaci dong. Iya. Dan ini juga udah setengah guys. Aku udah makan sebanyak setengah. Jadi buat nanti aja. Atau buat yang lain kalau ada yang mau. Kan mau gak guys, tolong abisin dong. Ini kulitnya. Siapa yang mau nih aku kasih gratis. Terima kasih Kak Ilham. Kita sama. Tapi kita lari kita sama. Bentar aku mau buang. Sampai dulu. Terus cakaman yuk. Berarti kalau nak kau nyontek sama aku, harusnya aku keluar duluan.
I'm Rachel. Hi. Kembali, maaf banget. Taruh video dulu. Jutan. Makasih ya udah menunggu. Aku bacainnya sekarang. Terima kasih Kak Kuncoro, terima kasih Kak Arya Fajar, terima kasih Kak Majeski, terima kasih Kak Irfan, terima kasih Kak Z, terima kasih Kak Ilham, terima kasih Kak Yagami, terima kasih Kak JJ, terima kasih Kak Adi, terima kasih Kak Alif, membahas semuanya. Nanti aku lanjut lagi ya. Bye bye. Makasih. Lanjut lagi. Ini nggak saya dong yang jelas. Jelas beda dimensi. Lanjut guys. Halo Kak Indah. Den, iya. Apa? Kali ini aku makan coklat. Halo Kak Raihan.
Sampai sekarang udah nonton Anjika belum? Aku belum nonton. Siapa yang udah nonton, guys? Belum. Belum, gak ada temen. Hah? Hanya sama aku. Aku juga belum, guys. Apa nih ya? Ntar malam, wi. Sama siapa tuh? Katanya seru. Ngajak Ortu nonton Anjika. Sekeluarga ya berarti. Seru banget sekeluarga. Bareng teman-teman. Ya. Ya sih, tapi kalian pernah enggak sih nonton sendiri? Kayak sendirian gitu. Tapi emang nonton film itu serunya bareng-bareng sih. Jadi bisa ngebahas bareng gitu kan. Kalau enggak tuh kayak gabut aja. Gak pernah soal sama teman. Iya, aku juga belum pernah, tapi pengen nyobain. Kayak aku pengen nyobain me time seharian sendiri, gak sama si disi-disi itu. Masih? Ini yang kedua. Yes. Cobain dia lebih fokus nontonnya. Iya kah? Cobain deh nanti. Tapi aku gak berani. Gue sendiri. Kayak takut kesepian. Gak ada. Ntar deh aku cobain. Desi mana? Desi ada. Udah mulai belajar masak belum? Ih, kemarin Desi masak masak mie tapi pakai sawi hijau. Dia pakai sawi tapi enak banget, guys. Dia masak pakai sawi. Terus sawinya gede-gede gitu loh. Pakai cabai enggak? Enggak. Enggak ada cabai, guys. Jujur aku juga kalau misalkan mau belanja bahan-bahan itu kayak bingung gitu loh, takutnya nggak ke urus gitu, maksudnya kayak takutnya nyimpennya tuh nggak bener jadinya cepet busuk gitu. Dulu aku pernah kayak beli apa ya, beli bahan gitu kan, terus karena nggak ke masak-masak akhirnya busuk gitu. Nggak ada kulkas ya, ada disimpan di kulkas. Tapi kayak nggak tahu kenapa, mungkin kayak kita nggak ngerti cara nyimpennya, nggak ngerti cara biar awet, jadinya busuk itu loh, terus kulkasnya jadi bau gitu. Makanya di kulkas kita sekarang cuma ada kayak minuman gitu, minuman kemasan atau enggak, pokoknya nggak ada bahan-bahan masakan gitu deh. Emang harus diniatin sih, bisa sih sebenarnya, cuma harus diniatin banget. Mungkin bikin plan buat masak apa aja seminggu, iya sih bener. Kayak langsung semingguan gitu kan, terus kayak bener-bener tiap hari harus masak. Lebih sering masak atau beli? Of course beli ya. Karena kadang tuh pernah aku misalkan kayak niat hari ini mau masak aja, nggak beli udah nih masak, terus kayak nggak puas, akhirnya pesen akhirnya pesen juga ujung-ujungnya. Nggak tahu kenapa kayak kalau belum makan makanan orang lain yang dibeli kayak belum puas aja gitu rasanya.
kayak nggak makan. Aku mau ambil minum dulu ya bentar. Geser. Boleh sih kalau kamu mau di masih suka mam es krim enggak? Masih dong. Masih tapi enggak sesering dulu. Karena aku masih menyayangkan tenggorokan aku. Rasa favorit aku strawberry cheesecake, coklat sama cookies and cream. Tapi aku paling suka strawberry cheesecake sih, enak banget. Jangan nanti pilek ya kan? Ya bener, kalau nggak batuk pilek. Udah kayak bocil aja tuh, abis makan es krim langsung batuk pilek. Minuman fav apakah Den? Air putih. Nggak, sebenarnya bukan fav, tapi lebih ke paling butuh tuh air putih. Karena di saat aku misalkan lagi minum, saya makan sesuatu kan, terus ada minumannya, saya minumnya apa ya, kayak milkshake atau nggak jus atau apa, tetap butuh air putih ujung-ujungnya juga. Terima kasih Kak Bagas, mengirim cendrawasihnya. Ini kalau di atas, nah, apa terlalu atas? Di atas aja nggak sih guys? Apa di bawah? Apa terlalu atas? Gini aja kali ya, soalnya aku kalau lihat ke bawah tuh kayak leher aku sakit. Sih kan lebih terang nggak sih? Nah gini kan, cap ya. Boleh, oke, boleh. Bisa kamu buat sebentar dulu ya, bentar. Eh,
Jujur ini sekarang Taylor jadi lebih lega gitu loh guys. Gak tau kenapa. Kayak gak sebanyak barang kemarin. Jadi lebih lega. Saran drakor yang bagus deh. Ini adalah drakor pertama yang aku nonton. Kalian tahu School 2015 gak? Itu kayak drakor pertama yang aku tonton deh. Dan yang membuat aku jadi suka drakor ini. Aku kayak pernah bilang ini deh di showroom dulu. Sama di MCA itu kata kayak pernah deh. Kayak ceritanya mereka tuh ada. Ini terima kasih Kak Bagas. Emas batangnya. Jadi ceritanya tuh mereka tuh kan pemain utamanya kembar gitu kan. Ada dua, kembar, kakak dan adik. Sampai mereka kembar. Terus mereka tuh terpisah jadi kecil. Enggak. Maaf banget. Di itu ada enggak di wastafel? Nah, mereka tuh kembar, tapi mereka terpisah. Terus mereka ini mirip banget secara fisik, tapi secara sifat tuh beda banget. Kayak bertolak belakang itu kan. Kakaknya tuh yang kayak apa ya, lebih dominan. Terus kayak alpha. Terus adiknya tuh yang lebih ya deh Karina, ya deh Indis. Kamu gak live? Sama aku, sama aku. Kok gak ada suaranya sih? Boleh kan? Saya dua kali. Boleh? Tanya, biar boleh nggak? Iya, kan? Iya, oke. Biar sekalian. Aku 5. Iya, so, sekalian. Berarti hari ini tuh... Tapi tanya dulu. Kalau misalkan bisa, berarti sisa... Iya. Aku juga udah nonton, wih. Gimana rate 1-10 berapa? Kalau aku 10/10 sih. Apa Anjika? Bukan. Oh, maaf. Kalau Anjika aku belum nonton. Kamu udah? Udah. Kemarin? Iya. Oh my god. Berapa rate nih? 10/10. Oke. Soalnya aku nonton dari dulu. Aku baca dari awal. Anjika. Iya, dari awal. 91 aku juga. Iya. Aku baca novel juga kan, Cika. Kayak sama enggak kayak film? Ya, lumayan sama. Oke. Kunten, Akang, Teteh, Happy Birthday, HBD. HBD. Makasih. Kamu namain apa? Hah, ini. Oh. Buat boleh ya, boleh. Bisa enggak? Yang mana ini? Yang mana? Terima kasih. Om. Iya, ada nama mama aku. Beda ya sama kemarin? Sama? Oh sama ya? Hmm. Bukan yang kemarin. Sama. Oh iya deh. Kalau denger spidol, ngilu gak sih? Wangi banget. Apalagi kalau di kardus kayak ngilu banget suaranya. Ngilu ya? Aku kalau yang cek-cek gitu-gitu aku gak suka. Kalau ini masih oke lah, masih ASMR aja. Nonton My Demon gak? Enggak. Yang nonton tuh Elin sama Michi katanya.
kayak fantasi gitu ya. Jadi aku kalau nonton drakor, maaf deh, gerak banget ini. Aku kalau nonton drakor, aku sukanya tema sekolahan nih. Dari yang aku tonton selama ini, selalu sekolahan. Terus ini guys, apa namanya? Big Hero Class 1. Katanya bakal ada season 2 kan? Seru banget gak sih? Terus yang pemeran utamanya kan pindah sekolah kan? Terus sekolahnya tuh yang kayak beda banget sama yang sekolah pertama. Kayak aku kepo sih. Apakah dia akan bersikap sama? Ada yang nonton gak guys? Yang ini Big Hero Class. Baca webtoonnya juga enggak? Aku enggak baca guys. Aku webtoon, aku cuman baca Girls World doang sama Love Revolution. Tapi Love Revolution enggak aku lanjutin. Aku kepo banget sih sama siapa namanya? Pemeran utamanya yang di Hyun itu jadi siapa sih namanya? Aku lupa. Si En ya, si En itu apakah di sekolah barunya dia akan menjadi Ozi? Halo. Oh my live ya? Iya, cuma beli dua. Apa? Aku udah beli ini. Oh, oke. Okay. Hai. Bentar dong kak, mau ambil asinnya dulu. Halo. Belum. Iya si En, si En. Kamu beli sendiri. Mana sih tas aku? Aku beli dua aja, Dis. Dia pinjam kalau di awal chapternya. Kan sesuai ya? Awal chapter season 2. Mana lihat? Yang koma tuh siapa sih namanya? Yang koma. Oh, itu kan. Duh, lupa lagi. Beda ya. Eh gimana sih? Apa itu? Gak tau. Anzuho, nah iya Anzuho. Cuma tapi Suho tuh kayak nah, lucu banget bye. Sih. Bye, semuanya. Bye, hati-hati. Bye. Bye-bye. Kembali si En. Jujur aku kalau misalkan lagi nonton tuh kayak seminggu kemudian tuh udah lupa lagi tau namanya. Kenapa ya? Suho orangnya kuat, iya bener guys. Dia kuat banget. Dia tuh yang kayak bener, dia yang paling jago berantem kan. Hai Jirin, aku kangen. Ih lucu banget lagi emotnya. Hai Jian. Spill atalase. Ayo ke Samarinda. Ayo, aku pengen ke Samarinda guys. Kapan ya? Agak beda sama di webtoon. Hah? Cinca? Beda kah? Aku pengen coba baca webtoonnya deh dari awal. Mending baca apa enggak guys? Menurut kalian? Apa langsung nonton season 2 nya aja nanti? Umur kita sama. Bukan sih. Big Hero Class. Kayak drama Korea, webtoon juga. Jadi webtoon dulu baru di dari drama. Hai Cici. Hai. Cantik sekali sih. Dan lama enggak make up sama sekali. Tetap cantik. Iya. Baca aja biar bisa bandingin dia ceritanya. Oke. Berarti sebeda itu kah? Oke. Kayak Anjika juga beda banget tau vibesnya sama Dian. Oh, iya. Iya. Apa sama novelnya? Aku enggak baca. Novel. Aku enggak baca novel Anjika lagi. Terus kayak gara-gara ini sih gara-gara pemerannya pada beda sih. Jadi kayak vibesnya beda. Iya, gitu. Iya. Kamu enggak mau nonton? Aku belum nonton sih. Pengen nonton. Nanti aku nonton bareng Elin. Bareng Elin? Hmm. Baiket. Tau gak sih kemarin Elin ngira aku sama dia sih ke Purwakarta.
aku lah, ke rumah. Iya. Padahal enggak. Si aku nanya si Ellen, si jadi. Dan Daisy ngapain? Dia padahal enggak jadi. Kayak muka aku balik kelihatan deh kalau di. Oh, oke okay deh. Oke. Pincet ayo. Seru banget kayak di webtoonnya. Aku coba deh. Terus aku tuh sekarang kalau baca webtoon tuh yang aku tuh mandang font. Maksudnya? Maaf banget, jadi kalau fontnya yang kayak kan ada font yang kayak bikin pusing kan bacanya, yang kayak terlalu lancip gitu loh, Ci. Tahu nggak baca sih, tapi beda-beda pokoknya. Iya, beda-beda. Kamu pengennya apa? Nah, aku tuh nyari yang fontnya tuh yang enak dibaca gitu. Gede gitu. Yang jelas. Gede bulat-bulat gitu loh, Ci. Bukan yang lancip-lancip. Comic Sans MS. Ih, maaf banget. Maaf banget, guys. Kenapa? Aku sebenarnya nggak se nggak sepiki itu, nggak sepiki itu. Tapi kalau kelamaan tuh pusing, Ci. Jujur. Pusing. Kalau aku ngeliat artinya sih artinya. Iya artinya juga. Kalau aku ngeliat gambarnya sih. Tapi kalau gambarnya bagus tuh kayak jadi kayak menarik. Iya gitu kan, gambar juga sih. Harus kayak menarik. Tapi ada satu webtoon yang aku suka banget. Tapi awalnya tuh sebenarnya menurut aku ya banget. Maksudnya awalnya tuh lumayan bagus. Tapi makin sini bagus banget, Ci. Itu Girls World itu dari tahun 2016 aku sampai sekarang masih baca. Terus kayak makin tahun tuh makin bagus sih gambarnya. Aku kayak tahu sih sama author. Bertumbuh dan berkembang bersama webtoon. Bertumbuh dan berkembang bersama webtoon. Dewi Hira rambutnya rambutnya pada warna-warni singkat aku. Oh iya kah? Si Hira kamu baca juga? Baca juga kamu? Enggak, aku cuma nonton dramanya doang. Aku lagi pengen juga tahu baca webtoon. Iya kan? Kayak webtoon tuh bisa menyiapkan imajinasi. Iya, iya, iya. Memorinya gak cukup. Hah? Memorinya gak cukup. Oh, iya sih. Iya, beneran. Aku cukup-cukup aja sih. Kayaknya aku hapus video lah. Iya, bener. Kamu dipanggil Ci, apakah ini? Gak tau, beda-beda tau. Ini tuh ada yang Ci, ada yang Kak. Ada yang Ci sih. Ada yang Ci, ada yang Dena, ada yang Teteh. Banyak-banyak. Teteh. Iya, beda-beda. Udah kan? Cikangan, spam. Iya, spam, hello, ntar di... Cinya jangan ke Ci Cynthia nih. Bukan ke aku. Tapi kamu biasanya ada Ci juga kan? Ada sih, tapi jarang. Ci Cynthia pake Ci Cynthia. Tau gak sih yang di apa? Yang ditulisan itu typo tau? Yang mana? Yang di Klaten. Oh iya? Iya. Halo, Kak. Kayak CH, CHYNTIA. Wah. Bocil spam. Ayo lo. Ayo lo. Bang Danela. Bang. Ini Kak iya Kainda bang. Mancing beneran. Kainda mancing. Ntar liatnya kita enggak bacain X-nya ntar. Ayo lo Kainda. Tulisan belakang apaan tuh? Udah kan enggak perlu tahu guys yang di belakang. Iya, enggak perlu tahu. Kalian enggak perlu tahu yang ada di belakang kamera. Lukisan bagus. Iya, aku juga mau coba lukisan katanya seru. Aku juga itu top ini kan top kayak top iya, tapi aku cuma baca Girls World doang sama Love Revolution juga karena gambarnya bagus sih. Terus ininya yang itunya apa namanya yang gambar cowoknya ganteng sih tuh pak. Iya kayak jadi biasa kalau misalkan kayak gambar cowok di webtoon kayak hampir sama gitu tau kayak mirip mirip iya sih kayak apalagi kalau cewek aku rasa mereka kayak pakai mukanya sama tapi kayak diganti rambut gitu. Iya sih benar-benar. Pengen dia kan bis. Kamu udah ya? Kamu udah? Aku enggak. Entah kamu. Gencana ya. Maaf dan aku lupa banget. Ini enggak apa-apa Ci. Hah? Gue cantik. Gencana Cici. Udah makasih ya Cici. Ini emang kelihatan guys. Astaga kalian. Love operation baca aku baca itu tapi belum beres guys. Maksudnya belum aku lanjut baca. Terakhir kapan ya? Tahun lalu. Guys ada enggak kayak webtoon yang recommended yang fontnya tuh enak dibaca dan ceritanya seru. Apa guys? Ini aku bukannya mandang fun ya. Gyumi Sunday.
nanya dong, nanya apa? Belum, aku belum nonton Ancika. Sakit hati nonton Ancika. Ah, kenapa? Kenapa sakit hati? Jangan cari webtoon kawan kelam, Ci. Kawan kelam Love Revolution itu juga seru kok, iya kan? Aku juga seru. Bagi yang Anhyok ya nama, nama pemeran cowoknya. Proper dating. Hah? Let's meet in the next life. Wih, oke. Cemburu cenah. Omong semangat ya guys. Sumpah, sumpah sih Love Revolution tuh dramanya bener-bener bagus banget. Iya kan? Oh, Love Revolution yang ini ya, yang drama, yang Jihoon kan? Oh, yang Gungju itu kan, Gungju sama Wangja kan? Wang Jarim sama Gungju, Gungju Yong ya? Gungju Yong sama Wang Jarim. Iya, itu bagus banget sih. Aku juga suka. Aku lebih suka webtoonnya. Oh, webtoonnya. Tapi katanya di webtoonnya tuh sad ending guys. Maksudnya kayak kan awalnya tuh yang ngejar-ngejar tuh kan Gongjunya kan. Terus lama-lama tuh Gongjunya kayak berubah 180 derajat terus sampai Wangjunya ngejar-ngejar Gongju. Bener gak sih? Ah, kalau gitu enggak seru. Bener tapi happy. Oh, happy. Oke. Okay. Aku mau coba deh. Action or webtoon? Action or, maksudnya apa nih? Action film atau webtoon gitu ya? Aku juga nonton action. Enggak sih, aku nggak terlalu nonton action sebenarnya. Tahu Sang Rimin gak, Dena? Apa itu Sang Rimin? Sang Rimin nama orang ya? Gak tahu. Belum ending, yang mereka berantem tuh masih ada lanjutannya. Oh, betul. Udah tamat belum sih? Belum ya? Belum ending banget ya Love Revolution tuh. Kak, hujan gak di situ? Gak hujan. Tapi dingin guys di sini. Suka anime gak? Enggak guys, tapi aku mau coba nonton anime, tapi aku bingung mau dari mana guys. Aku bingung. Aku nonton apa dulu gitu. Dramanya udah, webtoonnya belum. Dari episode 1 aja. Benar sih. Suka Doraemon gak? Kalau suka itu anime. Oh, aku suka. Tapi aku gak yang ngikutin banget, gak kayak Elin gitu guys. Semangat ya kak, makasih ya kak. Yes, girl. Berapa kita pulang? Pulang berlima atau nggak berempat? Yes. Allah. Ya Allah. Jujutsu Kaisen. Itu ini ya, guys. You're Lie in April. Siapa tuh? Tadi Anin, guys. Mana? Apa? Ini ya, punya aku ya? Oh, yang dari Cici? Iya, ini berarti. Cici, ini. Kebohongan di bulan April aja. Oke. Bener-bener katanya bener kan? Kan, ya. Itu kan. Oh,
minum. Pernah hujan-hujanan enggak? Cici. Maaf. Kamu minum-minum segitu juga ya? Pasti Kak. Beda gitu ya, Ci ya. Kenapa beda? Aku tuh milihnya milk tea. Iya, aku tuh tadi baru cipir tapi aku minumnya yang milk tea. Oh, salah minum ya. Iya, sih aku bilang kayak pansan kayak warnanya ya? Gulanya juga beda. Iya sih. Soalnya aku biasa pesannya milk tea, aku baru pertama kali cuma di Bebon Sugar tau. Oh. Iya, aku juga biasanya milk tea kalau aku suruh minum langsung deh. Enggak apa-apa. Enggak apa sih, Ci. Enggak apa-apa ini kan. Terus beda sama ukuran deh. Sama ukurannya sama. Cici dulu deh. Enggak apa-apa, minum lah. Baru dikit kok untungnya. Enakan mana? Sama aja kayak milk tea kok. Sama aja, ya udah aja. Gencan ya. Itu sedikit sih. Lebih manis. Lebih ada, ya, lebih ada brown sugar lagi. Iya sih. Belum dulu. Tapi warnanya beda banget sih. Iya. Barengan aja. Yaudah. Campur gak sih? Demon Slayer. Apa itu? Kamu make up jam berapa deh, Nak? Okay. Aku tadi jam berapa ya? Sebelum berangkat. Yang mana yang punya kamu? Gak ada. Ini apa? Brown sugar. Iya, brown sugar. Kamu masuk gak? Lah, enggak. Kok Cynthia namanya? Oh, Cynthia dulu ya? Iya, aku nitip sama Cici. Semangat, Daniela. Makasih ya, Kak. Daniela semangat terus kan, Daniela? Iya, aku semangat terus. Semangatku. Naruto aja sih biar apps-nya banyak. Banyak banget ya Naruto. Apa? Tapi enakan ini. Enakan ini. Enggak enak. Rasanya lagi enggak enak. Tawar atau gimana? Iya. Iya sih, pasti habis yang oles. Iya. Oles, pantesan. Pasti habis minum yang manis dan manis langsung kayak. Ini juga less sugar tapi. Tapi kan ada brown sugar-nya, iya. Iya. Your Name movie aja. Apa itu? Film. Must be happy ending bagus. Nonton Naruto-nya dari yang pas kecil aja. Hah. Webtoon change udah baca belum? Belum. Itu apa guys genrenya? Ih, kamu baca webtoon enggak? Enggak. Aku baca. Untuk anime enggak? Enggak. Webtoon apa, Nin? Haha. Yang dulu. Apa? Oh, pas trigger. Itu top ini enggak sih top webtoon gitu kan? Eknoid. Terus Tahir. Oh, Eknoid ya. Kok sekarang apa? Lah, aku udah jarang. Sekarang 2020. Proper dating guide. Sekarang 2020 apa? 24 ya? 24. Ah, lupa. Sumpah, Nin, kita 2 tahun lagi 20 tahun. Iya, ya Allah. Oh my god. 20 tahun. Ih. Kayak aneh banget ya. Main game Kak Dinkum sempat deleksi banget. Oh mau. Oke. Tahun ini aku tahunnya 21. Wow. Semangat Kak Dina. Terima kasih. Aku selalu semangat, guys. Terima kasih ya. Suka main game gak, Din? Kalau suka main game, game apa? Aku enggak main game, guys. Guys. Aku tuh paling ini sih. Aku dulu main Plants vs Zombies. Kalian main itu enggak sih? Aku main waktu di PC. Di PC om aku. Siang enggak sih? Soalnya show-nya malam banget. Itu waktu chill. Kalau sekarang aku paling main Cooking Madness. Kalian ada yang main enggak sih? Iya. Dimana, tapi udah mau beres sih. Di mana Kak? Apa ini? Kak, aku enggak main FF. Ini Domino's buat siapa ini? Ini kan juga. Gencana yo. Guys, sekarang aku membacakan top gifters. Terima kasih Kak Arya. Terima kasih Kak Majesty. Jadi ya guys, aku baru beli sok ini sok. Aku baru beli ini nih. Namanya apa nih namanya? Sok in this.
Terima kasih Kak Irfan, terima kasih Kak Zee, terima kasih Kak Ilham, terima kasih Kak Yagami, terima kasih Kak JJ, terima kasih Kak Aldi. Ika JJ, Ika Alif Anugrah. Terima kasih Kak Bagas, terima kasih semuanya. Ika Aldi Mufti. Mau ini gak? Enggak, aku di-lag. Guys, terima kasih ya. Ayo lo, tuh kan dicari gendis guys. Bye-bye, terima kasih ya. Kakak tadi live juga kan? Iya. Abis itu berhenti, abis itu lagi. Iya. Yes.